tampil berbeda dalam sebuah video yang dibagikan oleh sang ibunda. Di dalam video singkat tampak RC yang mengenakan baju bernuansa loreng menyanyikan lagu yang tengah hits di kalangan anak zaman now. Pilihan bocah 3 tahun itu tertuju kepada lagu Tak Tahu Malu karya Atmosfera yang merupakan milik grup duo asal Sabah, Malaysia. Lihat saja, RC dengan mudahnya menyanyikan lirik dewasa tersebut seraya menggerakkan kedua tangannya. Pertama, Ashanti sekaligus anak ketiga Anang Hermansyah ini kembali menunjukkan kebolehannya dalam bernyanyi. Usai membuat publik gemas akan tingkah lucunya saat menyaksikan lagu Adele hingga lagu Padangku Cantik Via Valen, RC Adara musisi Hermansyah tampil berbeda dalam sebuah video dibagikan oleh sang ibunda. Jika biasanya RC bernyanyi dengan menggunakan mic saja tanpa didukung dengan gerakan apapun, berbeda dengan video teranyar kini yang tampak lebih ekspresif. Berkali-kali RC menggerakkan tangan sesuai dengan lirik yang tengah dinyanyikan. Sepertinya gerakan yang ditampilkan oleh RC bukanlah spontan. Pasalnya lagu Tak Tahu Malu ini ternyata tengah digandrungi oleh para ABG di dunia maya, tepatnya melalui sebuah aplikasi dubbing video musik. Selain RC yang terpikat dengan rayuan lagu Tak Tahu Malu ini, jauh sebelumnya banyak para anak kecil hingga remaja berbondong-bondong membuat video musik dengan lagu ini. Jika biasanya RC bernyanyi dengan menggunakan mic saja tanpa didukung dengan gerakan apapun, berbeda dengan video teranyar kini yang tampak lebih ekspresif. Berkali-kali RC menggerakkan tangan sesuai dengan lirik yang tengah dinyanyikan, sepertinya gerakan yang ditampilkan oleh RC. Dan jika dibandingkan, tentulah gerakan tangan RC ini mirip dengan video sebelumnya. Kendati demikian, ternyata RC mengetahui lagu ini bukan karena aplikasi video musik, melainkan dari orang terdekat yang tidak lain adalah pengasuhnya. Dan jika dibandingkan, tentulah gerakan tangan RC ini mirip dengan video sebelumnya. Kendati kebolehan RC dalam bernyanyi dan fasih menghafalkan lirik lagu di usia yang begitu belia, bukanlah hal yang mengherankan mengingat kedua orang tuanya yang masing-masing terjun ke industri musik tanah air. Meski RC kerap menyanyikan lagu-lagu dengan lirik dewasa, bukan berarti Ashanti tidak mengajarkan kepada RC lagu anak-anak yang sesuai dengan umurnya. Lihat saja, dalam video berikutnya gadis kecil berponi ini juga fasih menyanyikan lagu anak-anak. Kebolehan RC dalam bernyanyi dan fasih menghafalkan lirik lagu di usia yang begitu belia bukanlah hal yang mengherankan mengingat kedua orang tuanya yang masing-masing terjun ke industri musik tanah air. Meski di dalam unggahannya, wanita 33 tahun tersebut berujar jika sang anak yang akrab disapa dengan Asyo ini begitu mudah dalam menghafal sebuah lagu. Alhasil, banyak warganet yang berkomentar jika Asyo anak yang pintar dan juga menggemaskan.